Hai semua. Assalamualaikum. Okey. Kali ni ibu Nana ajar atau tunjukkan resepi paling mudah untuk anak-anak tanpa garam, tanpa MSG, iaitu kita perlukan 2 biji ubi kentang, cheddar cheese, oregano leaves dan 6 sudu besar tepung jagung. Okey, tapi dalam video ni ibu nak tak tunjukkanlah. Okey, tepung jagung tu. Okey, sekarang kita kupas dulu kulit ubi kentang. Kemudian kita cuci ubi kentang, kita buang segala getah-getahnya. Lepas kita dah cuci ubi kentang dengan bersih, kita rendam untuk seketika dalam air. Orang kata kita nak buangkan getah-getah yang kita dapat dari ubi kentang. Okey, kemudian kita potong ubi kentang. Okey, untuk saiz atau cara potongan tak kisah. Tapi kalau kata lagi kecil lagi memudahkan kita, ya. Sebab kita akan rebus ubi kentang tersebut. Okey. So, isi padu air yang diperlukan terpulang kepada jumlah ubi kentang yang kita potong tadi, kan? Okey, kemudian kita rebus ubi kentang tu. So kita rebus sampai empuk. Kalau dah empuk, kita tuskan dan masukkan dalam bekas lain. Untuk apa? Ya, tu kita lenyek sehingga halus. Macam ibu nak mula lenyek dengan senduk tapi rasa macam tak puas. So ibu nak uli-uli lenyek dengan tangan. So kemudian kita masukkan 6 sudu besar tepung jagung. Kemudian lepas termasuk dalam sudu besar tepung jagung, kita boleh uli-uli, gaul-gaul untuk seratakan tepung bersama dengan ubi kentang. Kemudian kita masukkan cheddar cheese. Cheddar cheese ni pun ibu nak just anggarkan je. Kalau kata suka lebih, masukkan lebih. Kemudian kita taburkan sedikit oregano leaf. So oregano leaf ni fungsi dia untuk menaikkan aroma atau memberikan aroma wangi dan sedikit perasa pada kita punya potato cheese stick. Okay, kemudian masa ini kita campurlah sikit ni tepung jagung ni. Kemudian kita ambil plastik wrap ke ataupun ziplock bag, kita masukkan ke dalam ziplock bag ataupun plastik wrap macam yang ibu guna ni. Okay, tujuannya adalah untuk kita nak uli dia ikut ketebalan yang kita mahu. Macam ibu sarankan, kita uli bagi ketebalannya dalam 1 cm. Okay, kemudian lepas kita dapat ketebalan yang kita nak, kita potong ikut saiz yang kita nak. Kemudian taburkan tepung jagung. Okey, untuk mudahkan dia tak melekat, ya. Buat kedua-dua belah. Kemudian kita potong ikut saiz kita nak.
panaskan minyak dan kita boleh goreng kita punya potato cheese stick. Okey, untuk resipi ni memang ibu nak tak campur apa-apa garam, perasa ataupun MSG. Sebab ibu nak tujuannya nak masak atau buatkan ni untuk anak-anak ibu nak. Sebab anak bungsu bunga baru umur setahun 4 bulan. So, betulah makan makanan yang tidak bergaram dan ber-MSG. Okey, kita tak perlu goreng terlalu lama sebab ubi kentang tu kita dah rebus tadi. Okey, dah siap. So, cicah dengan sos tomato ke, cicah dengan sos cili ke boleh. So, potato cheese stick ni dia rangup di luar dan lembut di dalam. So, dia tak ada terasa terlalu masin ataupun terlalu tawar. Selamat mencuba dan terima kasih sebab menonton video Ibu Na. Cuba lagi di video yang akan datang.